Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini nak bagi sedikit lah cara nak buat zoom dalam Kan Master. Dalam video kita menggunakan Kan Master. Pakai lain, cara ni berbeza. Saya nak buat cara ni lepas mak rezeki. Tanya lagi kan, mana saya boleh buat zoom kan? Sebenarnya dalam Kan Master senang. Sebab itu saya juga pakai Kan Master. Potong lagi, kita potong. Ini lagi satu. Ini untuk kita buat zoom. Yang lain ni kita buang lah. Tak nak. Ni contoh je. Okey, pertama ni zoom. Kita ambil zoom mula-mula. Kat sini kita zoom. Yang best ni Kan Master kita boleh tarik sini. Ni mula-mula zoom. Yang kedua ni kita klik balik. Kita buat yang hujung tu yang zoom. Dan yang terakhir ni zoom asas lah. Dekat sini dia zoom. Faham kan? Dia terus zoom. Okay, kita tengok keputusan eh. Ini kita ambil tadi yang atas tadi zoom. Nah, ini yang zoom. Yang ni dia terus zoom. Okay, aku nak tunjuk satu lagi eh. Kalau anda perasan lah, tengok video saya biasalah siapa, kalau siapa yang tengok sampai habis lah. Kalau siapa tak tengok sampai habis tak perasan. Saya akan buat satu hilang. Maksudnya video saya akan pergi ke tempat lain. Potong lagi saya sekali ya. Buang. Video saya akan pergi ke tempat lain. Contoh saya nak pergi sini, pergi tekan ni balik. Kita pergi macam ni. Maksudnya macam kita hilang lah. Betul? Boleh tengok eh. Satu software yang kita tengok jadi dia datang. Memang ini dia datang. Kalau nak buat yang biasa saya buat kat ujung tu, dia keluar lah. Silap tadi. Yang ujung eh. Macam ni lah saya buat kan. Saya ambil yang ujung end position. So saya akan turun. Nanti dia akan turun. Katakan kita nak tengok sini. Lepas tu kita buat sekali lagi eh. Memang dia kan turun hilang sekali. Ini rasanya cukuplah sikit je hari ni cara nak buat zoom. Harap-harap bermanfaat. Saya Zuzarizi.